penumpang antarabangsa yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA2 kini menikmati ruang balai ketibaan imigresen lebih luas dan selesa. Ia berikutan kejayaan pengendali KLIA2 Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mengubah suai balai ketibaan itu hampir dua kali ganda daripada asal. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Raja Azmi Raja Nazuddin berkata ruang tersebut disiapkan tiga hari sebelum Tahun Baharu 2020. Usaha itu signifikan dengan visi organisasi itu yang berusaha memperbaiki keselesaan penumpang di KLIA2 selaras sambutan Tahun Melawat Malaysia 2020. Balai ketibaan seluas 1,400 meter boleh menampung kira-kira 1,000 orang pada satu-satu masa berbanding 500 orang sebelum ini. Masa menunggu juga disingkatkan dengan misi lebih mesra pelanggan kelainan upaya atau keluarga dengan anak kecil.